bisa enggak? Siapa? Daftaran ini ada nomor-nomornya. Bung. Terus? Ya, ada bener, itu ada artisnya juga nih, artis dan sesuatu. Waria gitu, Miss Waria Banten. Izin konfirmasi ini benar. Iya benar katanya kan. Ya dulu lagi kan. Sekarang pelan-pelan. Terus. Ya, sesuai dengan hasil klarifikasi yang langsung dilakukan oleh Polres Serang, maka kami dapat pastikan bahwa informasi dalam selebaran tersebut adalah hoax, tidak benar. Dan klarifikasi terhadap 3 orang, 2 diantaranya yang nomor teleponnya ada di selebaran itu, mereka juga terganggu dengan adanya informasi yang dimaksud, tidak pernah tahu apa peristiwanya dan nama mereka dicatut di dalam lembaran itu. Kemudian terkait dengan pemilik gedung, itu juga sudah diklarifikasi, menyatakan tidak pernah ada orang atau waktu-waktu tertentu untuk pelaksanaan kegiatan yang dimaksud. Jadi kami pastikan bahwa itu adalah hoax, tidak benar, seperti itu. Nanti tindak lanjutnya seperti apa, Pak? Ya tentu saja ini mengganggu ketertiban umum, karena ada keresahan, ada reaksi dari masyarakat setempat. Untuk itu, penyidik dari Satreskrim Polres Serang akan melakukan langkah-langkah memeriksa sampai dengan mengetahui, mencari siapa pelaku yang menyebarkan informasi ini.